6 bulan sepatutnya janji nak kumpul RM30,000. Ini tak sampai setahun lebih dah kumpul RM100,000. Apa cer? Permulaan dia adalah Ida nak beli rumah. Dalam bank hanyalah ada RM300, RM400. Itu pun tak habis lagi bayar hutang. Tapi cukup Alhamdulillah selepas saya pergi workshop, guide macam mana every month nak kena menyimpang, unblack list. Lepas tu boleh reduce kita punya per monthly daripada RM2,000. Bolehlah kurang sampailah berapa ratus ringgit sahaja. Berapa simpanan untuk anak-anak kumpul? Untuk anak-anak dalam RM6,000 lebih lah. Sekarang Alhamdulillah saya dah terkumpul RM100,000. 6 bulan sepatutnya janji nak kumpul RM30,000. Ini tak sampai setahun lebih dah kumpul RM100,000. Apa cer? Ya, baru je dapat 2 unit. Jadi total is 5 lah. So maksudnya Ida, sebiji rumah untuk rumah kita duduk. Tapi Ida ada lagi 5 biji rumah yang Ida gunakan dia untuk jadikan dia sebagai mesin duit. Tengah orang yang perlu, yang hendakkan perubahan dalam hidup, kejayaan dalam hidup, perubahan dalam hidup, semualah mengenai yang positif-positif, dia akan buat sesuatu. Dia tak akan biar anak dia berlapar. Dia tak akan biar anak dia tak ada education. Dia tak akan biar anak dia tak ada buku. Maksudnya dia tak akan biar benda-benda macam tu. Bila kita tak biar, dan kita akan bertindak, dan kita sanggup buat apa benda sekalipun untuk bahagiakan dia orang. Bagi saya, apa-apa pun kena betul niat.